بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, Inni la'alamu akhir ahli nari khurujan minha, wa akhir ahli jannah dukhulan jannah. Sesungguhnya aku mengetahui dan diperlihatkan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka sehingga masuk surga, dan dialah orang surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, seorang laki-laki yang keluar dari neraka sementara dia merangkak. Fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lah idhhab fadkhulil jannah, lalu Allah yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, pergilah masuk ke dalam surga. Fa ya'tiha, lalu dia berusaha merangkak jalan menuju ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha ma'a mal'a, maka dia melihat seakan-akan surga itu penuh. Fayarji', lalu dia kembali kepada Allah. Fayakul, dia berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, wajadtuha mal'a, saya menemukan surga sudah penuh. Fayakulullahu tabaraka wa ta'ala lah, maka Allah pun yang maha berkat, maha tinggi berkata padanya, idhab, fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian dia datang lagi kedua kalinya. Fayukhayyal ilaiha annaha mal'a, lalu dia mengira bahwasanya penuh. Fayarji, lalu dia kembali lagi. Fayakul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku, aku menemukan surga itu penuh. Fayakul, idhab, fadkhulil jannah, ketiga kali pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithlad dunya wa asharati amsalha, sesungguhnya kau akan dapat di dalam surga itu tempat khusus bagimu, walaupun dia penghuni neraka yang paling berat siksaannya dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Pergilah ke dalam surga, engkau akan dapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Seluruh dunia ini dikuasai, dari Indonesia sampai seluruh dunia ini dikuasai 10 kali lipatnya. Au innalaka asyra amsal dunya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat surga dunia. Fayakul, ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik, apakah engkau mengolokku ya Allah, aku engkau bercanda kepadaku ya Allah sementara engkau raja yang sebenarnya. Qala laqad raitu Rasulullah SAW dahika hatta badat nawajidu, maka saya waktu itu melihat, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat dan urat-urat saraf leher beliau terlihat. Qala fa kana yuqal dzalika adna ahli aljannah manzilah, kemudian kata Nabi SAW, itu benar dan itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.